Amarzoni komentari kedekatan ayah Iris Bella dengan Tekurian baru-baru ini. Amarzoni mantan suami Iris Bella berikan komentar tak sedap terkait Tekurian dan mantan mertuanya tersebut. Seperti yang kita ketahui postingan Tekurian mencuri perhatian setelah dia mengunggah video ketika mau Moana, anak dari pernikahannya dengan Ria Ricis. Dalam video, Tekurian bercanda dengan Moana di dalam mobil. Keduanya tampak bersenang-senang. Moana pun tertawa sampai terbahak karena menonton video. Yang penting. Tulis Rian sebagai caption postingannya disertai emoji jatuh cinta. Namun tak hanya Moana, ada suara perempuan juga yang ikut tertawa bersama Moana. Sontak suara perempuan itu membuat netizen penasaran. Siapakah perempuan yang ikut quality time bersama mereka? Itu ceweknya siapa ya? Komentar netizen. Ah ada cewek lain sama-sama dengan Moana? Begitu cepat ada penganti, so disappointed, ya celetuk netizen kecewa. Ada yang sampai menyangkut pautkan rumor kedekatan tekurian dengan Iris Bella. Netizen itu menduga-duga suara perempuan itu adalah Iris. Suara ceweknya itu Iris? Netizen kepo. Suaranya Iris Bella, ya timpal netizen lainnya. Sementara itu, netizen lain mengungkapkan hal lain agar tekurian tak difitnah. Suara cewek yang bersamanya adalah adik kandungnya, Katru Syayu Putri. Suara puput itu, adiknya Rian, ya komentar netizen suara adik Rian itu. Gak usah bikin gosip, eh netizen lain sewot. Itu sama adiknya puput. Jamgan suka fitnah, i eh celetuk lainnya. Bukan Kak. kemarin saya lihat sendiri lagi di mall kebetulan lagi makan di restoran yang sama, i eh tegas netizen lain. Tambahan informasi, tekurian digugat cerai Ria Ricis saat usia pernikahan mereka baru 2 tahun sejak menikah pada November 2021. Ricis mengeluhkan kurang perhatian dan kasih sayang dari Tekurian sehingga kekurangan nafkah batin. Tak hanya itu, Ricis menuding Rian lebih mengutamakan keluarganya dibanding dirinya selama menjadi istri. Ricis dan Rian pun resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta pada 2 Mei 2024. Hak asuh Moana jatuh ke tangan Ricis. Namun meski begitu, mereka membagi jadwal bersama anaknya secara bergantian dan adil. Selain dari itu artis Iris Bella kembali ke dunia akting bersama tekurian Haris Friza dan Syifa Haju mantan Amarzoni membintangi sinetron saleha padahal saat masih jadi istri amarzoni iris bela vakum karena mengurus anak-anaknya kini setelah sibuk main sinetron iris bela malah dapat protes dari anak-anaknya terutama jika di hari biasa sudah sibuk syuting lalu di akhir pekan masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan itu membuat anak sulungnya protes udah udah mulai apalagi kalau terpaksa hari Minggu harus kerja Nah itu yang sulit ia ucap iris bela di kawasan Gading Serpong Tangerang Minggu 22 September 2024 karena hari Minggu kan biasanya buat mereka tapi kalau misalnya ada kerja mereka ada protes lah itu turnya sembari tertawa terutama putranya yakni Airumi Rumi Akbar yang diakui Ibel sudah mulai mengerti jika akhir pekan adalah waktunya bersama mereka Ibel mengatakan juga bahwa di usia